Hari ini 2 Juni 2020, Mang Dayat berjalan jingok pertarungan antara PSBB melawan PS Mall. Siapalah kiro-kiro yang menang? Payuh kita jingok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Seperti video Mang Dayat di episode 34 mengenai PSBB rasio new normal, hal yang sama juga terasa pada saat perjalanan Mang Dayat menuju PS Mall ini. Suasana di jalanan terjengok biasa-biasa bae. Kami cak normal-normal idak katik yang namanya PSBB ini. Saat masuk parkiran disambut dengan suasana yang agak berbeda. Mang Dayat jengok parkiran ini penuh. Ayolah saro lagi nyari parkir nih. Pada saat Mang Dayat nak masuk ke dalam mall, suasana kehati-hatian mulai terasa. Saat nak masuk ke lobi, jalannya diputer-puter mengikuti jalur antrian, dan pengawasan pengunjung pun berlapis. Mulai dari pintu pertama nak masuk sampai di depan lobi itu ada lagi pemeriksaannya. PS Mall juga menerapkan untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun itu tidak boleh masuk. Dulu-dulu, Mang Dayat datang ke PS Mall ini sebenarnya katik tujuan khusus untuk nak nyingok keadaan mall bae. Jadi kurang lebih Mang Dayat berputar-putar 30 menit di sini. Mang Dayat berkesimpulan suasana mall ini tidak terlalu ramai. Tenan-tenan yang buka juga sudah cukup banyak. Bisa diomong ke 80% buka. Hanya bioskop dan mayoritas restoran bae yang masih tutup. Nah, dulu-dulu jingoklah keadaan mall ini. Kalian bisa memutus ke kira-kira menurut kalian rami apa tidak. Menurut kalian rami, berarti PS Mall yang menang. Tapi kalau menurut kalian sepi, berarti PSBB-nya yang menang. Jawabannya dulu-dulu tulah jurinya dan dulu-dulu tulah penentunya. Sekian dulu video dari Mang Dayat. Kalau ada salah-salah baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.